Oke, sahabat-sahabat, banjir ya. Banjir di tempat saya ini. Ngeri sekali ini. Air naik begitu deras. Buah perahu sudah siap menunggu kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada dua buah perahu disiapkan untuk keluarga kita ya. Karena angin kencang dan airnya naik begitu cepat. Mudah-mudahan tidak berlanjut dan mudah-mudahan cepat berhenti airnya naik ya, sahabat-sahabat. Ini deras sekali airnya. Ini dalamnya, sahabat. Ini ikan kurungan saya ini pada lari semua. Tapi mudah-mudahan jangan semuanya lari ya. Ikan papuyu, iwak papuyu. Nah, sudah tenggelam sudah nih. Nah, jadi ikannya pada keluar aja nih, kemana dia? Mungkin dia keluar, mungkin sebagian tinggal masih di sini. Sambil orang pada hanyut kemana-mana.
Hei, teranjah balok, rabah kena. Yes, motor kayak perahu ya, kayak jet ski kalau motor lewat. Versus jet ski, ski air. Ini warga pada ribut ya. Semua rumah tenggelam, sahabat-sahabat. 80% rumah di sini tenggelam. Hanya rumah-rumah yang tinggi saja yang tidak tenggelam ya. Saya juga tidak berani jalan-jalan ke sana, takutnya kalau ada ular. Ular air ya, berbahaya. Jadi saya memantau dari sini aja. Berarti ada ular aja. Sebeda air aja, baik keluar kan nih, Pak. Tuh, sebeda airnya larut. Larut kan? Eh. Ada ular, hati-hati ada ular lah. Bapaknya sama, dilewat. Masjid ketinggalan mulai masjid. Masjid calap lah ya? Kada? Kada. Lalu, eh? Oke, sahabat-sahabat, sekian dulu ya pantauannya malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, mudah-mudahan, tapi kayaknya nih airnya naik terus nih. Nah, tuh bisa dilihat. Nah, jalan air terus begitu cepat ya. Mudah-mudahan bisa ya, jangan terlalu dalam dari kemarin lah. Jadi hari ini tanggal 17 Desember 2020 ya sahabat-sahabat, 17 Desember 2020. Kondisi air pada malam ini pukul 11 malam ya. Warga pada ribut semua ini. Sudah siap-siap mau mengungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.